Oke Cey, terima kasih sudah mampir ke YouTube channel Makan Bae. Sekarang kita ada di daerah Depati Parbo. Kita akan ke tempat makan yang lagi viral dan hits abis di kota Jambi. Ini ada bakso lobster Bang Dadit. Lokasinya lumayan terpencil, jadi nanti kita tag aja di bawah ya. Oke, kita langsung aja ke dalam. Oke, kita lihat di dalam tuh sudah ada Mas dan Mbak yang lagi makan kayaknya. Kita tanya-tanya dulu sebentar ya. Oke, ciao. Permisi. Ya. Mas, Mbak, boleh tanya-tanya sebentar? Iya. Kalau boleh tahu, tahu kedai bakso Bang Dadit ini dari mana? Dari Instagram ya. Instagram ya. Pertama kali ke sini atau sudah pernah sebelumnya? Pertama. Pertama kali ke sini. Ya. Rencananya ke sini mau pesan apa? Oh gitu, karena di sini katanya ada bakso lobster sih, bakso lobster yang lagi viral. Cuma kebetulan untuk yang bakso lobster yang kecil lagi habis katanya. Oke, nanti kalau sudah datang menunya kita coba lihat seperti apa ya. Oke. Oke, sekarang kita pesen baksonya ya. Permisi Bang, ini bakso lobster yang lagi viral bener ya di sini ya? Nah, itu kalau boleh tahu mulai dari harga berapa itu Bang bakso lobsternya? Rp40.000. Terus selain bakso lobster ada menu apa lagi nih? Oh gitu. Oke, kalau gitu kita pesen satu aja yang bakso lobster yang besar ya, Bang ya. Oke. Kita minumnya jeruk kunci aja. Oke, kita tunggu nih baksonya datang nih. Ini ada ucapan terima kasih dari kedai Bang Dadit. Terima kasih sudah order, semoga dilancarkan rezekinya. Waduh, berarti yang order lancar nih rezekinya. Oke, terima kasih Bang. Yang mana nih yang lobsternya nih? Wah, ini dia nih. Wah, kelihatan nggak nih semangkok sendirian nih penuh lobster. Waduh, panas ya. Oke, ini baksonya. Selain bakso lobster, kita pesen satu lagi mie ayam. Kita tunggu mie ayamnya datang. Sekalian sama jeruk kuncinya nih. Nah, ini dia nih sudah datang nih. Waduh, mie ayamnya kelihatan tuh pangsitnya. Oke. Mie ayamnya pakai bakso juga ya, di mangkok terpisah. Oke. Minumnya es jeruk kunci. Oke Cey, menu kita sudah datang, langsung aja kita cicip nih bakso lobster Bang Dadit. Ini kita pesen yang paling gede, harganya Rp40.000. Satu porsi itu isinya bakso lobster. Waduh, loncat lobsternya Cey. Terus dapat gratis ini mie kuning, mie putih, juga ada 5 buah pentol bakso sama tetelan. Dan ini ada togenya ya. Oke, sebelum makan jangan lupa cuci tangan dulu ya. Nih, atau pakai hand sanitizer. Oke. Dan juga jangan lupa baca doa dulu sebelum makan. Oke, kita langsung cicip aja. Ini dia nih bakso lobster yang lagi viral dan hits banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya aja udah seger coy, apalagi baksonya. Oke, ini dia coy lobsternya tuh. Waduh, kayaknya nih
udah minta dimakan aja nih lobsternya, langsung aja kita sikat. Makan coy, kita sikat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Cara makan lobsternya nih. Ini benar-benar lobster utuh sama cangkang-cangkangnya ya, kelihatan ya. Dan ini lobster air tawar. Kalau kalian mungkin pernah lihat yang di Cibitung itu lobster air laut ya. Dan lobster air tawar ini rasanya justru lebih manis dibanding lobster yang dari air laut. Ini dia nih coy, tuh nih lobster air tawar itu capitnya kayak capit kepiting nih. Kalau lobster air laut itu dia kayak sungut aja ya, panjang dia. Dan yang dari laut itu duri-durinya lebih banyak, kalau ini lebih sedikit durinya ya, tuh. Dan dia baksonya ada sampai ke dalam perutnya tuh, tuh ya, baksonya ada sampai ke dalam perutnya tuh, kita bentang tuh, tuh. Kita coba makan yang di tengah. Sampai muncrat. Tuh. Ini baksonya menyatu sama daging lobsternya tuh. Tuh, kelihatan nggak? Ini enak betul ini. Menggugah selera. Daging lobsternya lembut banget. Full, habis ya. Tuh. Jadi benar-benar cangkangnya tuh habis. Kita makan semuanya. Oke, habisin. Ini di dalam capitnya bisa dimakan juga apa enggak nih ya? Kita coba patahin. Bisa juga ternyata capitnya ada dagingnya nih. Tuh. Kita coba buka isinya. Aduh. Lumayan keras ya. Merah ada selaputnya. Nih, wuh. Capit nih. Berani makan capit ya, karena ini sudah isi dalamnya, berani dong. Maknyus, kita berarti harus buka capit satu lagi. Nah, berhasil. Minum dulu. Oke, mantep banget rasanya, jempolnya 10 deh. Terus kita lanjut makan bonusnya. Wah, harum banget baunya, kita cicip kuahnya. Sama, segar, kita cicip pentolnya yang kecil. Lembut baksonya coy. Nah ini nih yang uniknya, ada togenya. Kita dapat tetelannya, tulang rawan nih. Tetelan tulang rawan. Ini tetelan tulang rawan bisa dimakan semua nih. Satu, dua, tiga.
Ini tulang udah masuk dalam mulut ya. Perhatiin, nggak bakalan ada yang keluar lagi dari mulut. Kita kunyah semuanya sampai habis. Dan ini tulang tadi ya, tulang besar. Kita masukin ke dalam mulut. Kita lihat kekuatan gigi kita. Karena memang ini tulang rawan ya. Renyah banget. Renyah, gurih. Oh ya, tempat ini buka setiap hari dari jam 1 sampai jam 9 malam, kecuali hari Jumat ya. Kalau kalian malas keluar rumah, bisa juga mesen lewat GoFood atau GrabFood. Kita tambahin sedikit sambal ya, biar kerasa pedes. Tapi nggak berani banyak-banyak, sedikit saja. Oke, kita coba masukin pakai sambal. Kita cicip pakai sambal. Pedasnya mantap. Udah ludes tuh. Tuh, wah, udah habis 3 mangkok nih. Mau lanjut lagi nggak nih? Lanjut makan mie ayam. Mie ayam bakso lagi nih. Oke, kita singkirin dulu. 1, 2, 3. 3 mangkok sudah habis, kita singkirin dulu. Lanjut kita makan mie ayam bakso. Oke coy, di kedai bakso Bang Dadit ini juga ada beberapa menu lain. Ada iga pentung, ada mie ayam, ada bakso, dan aneka menu yang lainnya. Harga mulai dari Rp13.000 aja. Dan sekarang kita mau cobain mie ayam. Ini juga mie ayamnya bestseller banget. Jadi kalau kalian datangnya telat ke sini, ini bisa kehabisan ya. Karena ini juga favorit di sini. Dan ini sering banget habis ya. Selain lobster, kita sekalian cicip mie ayam. Tuh, kelihatan nggak ayamnya? Dicincang besar-besar, dan ini ada baksonya ya. Oke, langsung aja kita kasih saus sambal. Oke, kasih saus sambal sesuai selera. Kita tambahkan kecap. Kita tambah lagi sedikit cabai di atasnya biar lebih mantap. Kita aduk-aduk dulu ya. Oke, sudah diaduk semuanya. Oke. Wah. Menggugah selera. Oke, langsung aja kita sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak kenyal, enak banget. Ini pas banget ya. Kalau si gendut biasa bilang ini minyak al dente. Nice. Bener-bener al dente, coy. Mama mia le sate. Nah, kita cicip sayurnya. Dan yang spesial dari mie ayam ini tuh, ayamnya bukan ayam suwir, tapi potongan besar-besar. Tuh, kelihatan nggak tuh? Jadi coy, kedai bakso Bang Dadit ini sejak 2018 sudah sering banget direview sama influencer lokal Jambi. Karena memang rasanya mantap. Oke sobat kuliner, semuanya sudah habis kita makan. Buat kalian jangan lupa datang ke daerah Depati Parbo. Untuk lokasi detailnya nanti kita taruh di deskripsi.
Buat kalian yang penasaran, jangan lupa kunjungi kedai Bakso Bang Dadit. Ada juga Instagramnya, kedai Bakso Bang Dadit. Oke, terima kasih sudah ngikutin YouTube channel Makan Bae. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, bye-bye.